Minangka tarekat ikan nguniangkan Desa Mandiri di Sakulia Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendalkan 10 program intervensi dina tahun 2020 hiji. Luyu kareta 10 program, 120 hiji desa tertinggal di Sakulia Jawa Barat ditargetkan bakal jadi Desa Mandiri dina tahun 2022. Minangka tarekah pikeun nguniangkeun 5.312 desa di Sakulia Jawa Barat jadi mandiri sarta juara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendalkeun 10 program intervensi dina tahun 2021. Eta mangpirang program teh diantarana Desa Devisa, Sadewa atau Pusat Digital Ekonomi dan Energi Warga, Akademi Desa Juara atau Aksara, Sekolah Tata Ruang, Sekolah Bisnis Desa, Patriot Desa, Infrastruktur Desa, Pengaping Posyandu Juara, Maskara, serta Dashboard Desa Juara. Luyukan eta 10 program intervensi teh, 120 hiji desa tertinggal di Jawa Barat, ditargetkan bakal naik status jadi desa mandiri, dumasar karena indikator indeks ngawangun desa. Jadi kita ukurannya lagi-lagi tadi saya bilang bahwa ukurannya adalah IDM yang bisa kita ukur karena itu ada angka. Ya. Pada akhirnya nanti di tahun 2022 di Jawa Barat ini sudah tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal. Saat ini masih tersisa 121 desa tertinggal. Status desa ini akan merepresentasikan tentang kemandirian desa. Jadi kita dorong, kita akan bersama-sama dengan kabupaten kota, desa yang sangat desa tertinggal itu tidak ada tahun 2022. Kemudian yang status desanya berkembang naik menjadi statusnya maju dan maju naik menjadi mandiri. Liantik itu pihak Nage ngokolakeun tilu strategi pangwangunan desa, nyaeta gerakan membangun desa atau gerbang desa, One Village, One Company, serta desa digital. Budi Hartati, Bandung TV.